Ini hasilnya, guys. Ikannya nih. Ya, kita buang dulu brondolannya ya. Selamat pagi. Hari ini kita akan memasang perangkap ikan. Ya, mereka memasang perangkap ikan. Harus langsung kita berangkat dulu, guys. Ke tempat. Oke, kita review dari tempat yang bagus spot untuk masang perangkap ikan. Tempat gas wis ngono urung. Wis, kan sing ana motor kae. Enggak apa-apa gas apa. Apa masang ning iki? Ya 4950 lah. 950 aja. Berlokasi di Batu Ampar ya. PT Sip Merah 4. Jadi sepanjang jalan kita melewati perkebunan sawit. Ya, bisa Anda lihat. Iya. Wani kan? Wani. Motor kene wae, coba. Nang opo? Atol sih ulah kurang. Ora wingi tak dreni kene kok aku. Ojo terus, terus, terus. Ojo, ojo, rawani. Motornya enggak berani, guys. Enggak berani masuk ke jembatan yang kecil. Papa, rawan kalau di kuat loh sana sini, San. Masukin motor bisa pleset ataupun rusak jembatannya. Ayo ini jalan seperti ini, guys. Jalan setapak. Tanah air, perkebunan sawit, tanah air. Sendiri, Mas. Masyarakat. Lemah air di belakang air ini. Iya. Karena masih pagi hari sehingga rumput-rumput masih basah kena embun. Klebus ya. Basah kuyup. Banjir gak sih, An? Enggak. Bingung apa ini banjir, Us? Banjir. Pasang, pasang ya. Ngomong di bawah itu. Jadi tempat untuk spot masang perangkap tuh lumayan lumayan jauh ya, melewati jalan setapak. Anu nih, sini sini. Spotnya lumayan bagus. Ekstrim. Rimbun ya, guys ya. Rimbun. Jalannya masih. Stop, virus. Nyampe. Nyampe. Oke. Nyemak-nyemak gua nih. Oke.
cari pelepah sawit untuk galah, guys. Di sini. Oke. Lanjut. Kita rangkai dulu, guys. Untuk perangkapnya. Disambung pakai rafia supaya pemasangan bisa lebih dalam. Ojo kakek, Rus. Ya enggak apa-apa. Malahan ayo kayak gini. Pemasangan ini oke. Itu malah kurang oke. Mulai akeh wae, Rus. Oke. Untuk sementara kita tinggal dulu, guys. Kita tinggal kerja dulu. Untuk berapa jam kemudian? Iya. Sekarang jam 7 kurang 5 menit kita tinggal. Nanti siang kita coba untuk ambil. Mudah-mudahan bisa dapat yang banyak. Amin. Oke, sekian dulu, kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Ini siang hari, guys. Kita ke tempat dimana tadi kita masang perangkap. Kita coba lihat apakah hasil perangkap yang kita pasang ada hasilnya. Sama depan belakang, Bang. Banyak rumputnya. Atau mau dibiarin sama ini? Ini, Bang. Karena banyak rumputnya, saudara kita ini enggak bawa celana panjang, guys. Tinggal bawa bapak dulu ini buat lewat. Di siang hari ternyata pasang, guys. Tadi enggak, Bang? Pasang sekarang. Duh. Oke. Ini, guys, kita sudah sampai. Sekarang waktunya kita ambil perangkapnya. Oke. Berat banget itu, rodanya banyak. Moga-moga ikannya banyak. Bismillah. Oh, alhamdulillah, guys. Luar biasa. Banyak betul ikannya, guys. Oh, alhamdulillah, akhirnya bisa dapat ikan sebanyak ini. Hah? Coba tarik ini, Bang. Tarik ini, Bang. Oh, tarik ikat ya. Putus aja, Bang. Kita simpan aja besok. Susu punya, Bang. Lihat, guys. Banyak betul, guys. Coba kita nanti lihat bongkar-bongkar dulu ya, guys, ya. Ini hasilnya, guys. Ikannya nih. Ya, kita buang dulu perondolannya ya. Karena berat ini. Ini, guys, ikannya, guys.